Selamat berjumpa kembali. Perlu diketahui, herbal sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu sebagai pengobatan alami yang sangat membantu meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, hingga mengurangi kolesterol jahat. Selain itu, jika dibandingkan dengan obat kimia, herbal sangat sedikit efek sampingnya dalam kesehatan tubuh. Oke, kita langsung saja pada 7 herbal penguat jantung yang perlu diketahui. 1. Bawang putih. Bawang putih ternyata bukan hanya untuk menambah rasa pada masakan, tapi juga sangat ampuh untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi kolesterol jahat. Kandungan alicin dalam bawang putih membantu memperbaiki fungsi jantung dan melancarkan peredaran darah. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan bawang putih ke dalam diet harian Anda. 2. Jahe. Jahe mampu mencegah pembentukan gumpalan darah, meningkatkan sirkulasi, dan bahkan mengurangi peradangan yang bisa membahayakan pembuluh darah kita. Anda bisa menikmati jahe dalam teh atau sebagai bumbu makanan. Selain membuat tubuh hangat, jantung pun jadi lebih sehat. 3. Kunyit. Kunyit mengandung kurkumin yang memiliki efek antiinflamasi kuat. Peradangan kronis bisa menjadi salah satu penyebab penyakit jantung dan kunyit membantu mencegah hal ini. Jadi, mengonsumsi kunyit secara rutin bisa membantu menjaga jantung kita tetap sehat. Dan kunyit juga sangat mendukung kesehatan umum tubuh. 4. Huckleberry. Yang satu ini mungkin terdengar baru bagi sebagian dari kita. Tapi buah kecil berwarna merah ini sudah lama digunakan untuk mendukung kesehatan jantung. Huckleberry bisa meningkatkan kekuatan otot jantung dan melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Studi juga menunjukkan bahwa buah ini bisa membantu menormalkan tekanan darah. Sangat cocok untuk kesehatan jantung secara alami. 5. Daun pohon zaitun. Daun ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, daun pohon zaitun juga efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Kayu manis. Kayu manis juga bermanfaat untuk jantung. Kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Baik untuk kesehatan jantung dan tentu saja dengan rasanya yang lezat. 7. Ginkgo biloba. Tanaman ini sudah digunakan selama ribuan tahun dalam pengobatan tradisional. Ginkgo membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan oksigenasi otak serta jantung. Dan dikenal ampuh untuk membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Ini adalah salah satu herbal paling kuat untuk kesehatan pembuluh darah. Itulah 7 herbal penguat jantung yang bisa dicoba saat dari sekarang. Dengan mengintegrasikan herbal ini ke dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjaga kesehatan jantung secara alami dan mencegah berbagai masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Kesehatan adalah investasi, dan menjaga jantung adalah salah satu langkah terpenting. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.